Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sorong. Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001 tahun 2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan untuk mewujudkan PT PLN Persero yang lean. Dengan ini, manajemen PT PLN Persero berkomitmen selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan sistem manajemen anti penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku, dan etika bisnis perusahaan. Menjalankan prinsip zero tolerance terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Tidak memperkenankan insan PLN dan stakeholder perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan dan prinsip Fornos yang berkaitan dengan tugasnya di PT PLN Persero. Menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko fraud. Mengajak insan PLN dan stakeholder untuk selalu menerapkan prinsip Fornos dan pembangunan bisnis yang berintegritas di PT PLN Persero. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen sistem manajemen anti penyuapan dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. No bribery. Tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan. No kickback. Tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih, baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya. No give. Tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. No luxurious hospitality. Tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan. Kami, manajemen PLN UP3 Sorong, mengajak kepada seluruh insan PLN dan stakeholder mematuhi dan melaksanakan komitmen sistem manajemen anti penyuapan. PLN, berhak, adal, terbaik.